wahai Allah, Engkau yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ampuni dosa-dosa kami dan dosa-dosa kedua orang tua kami. Sayangilah mereka ya Allah, sebagaimana mereka telah menyayangi kami dan mendidik kami sewaktu kami masih kecil. Duhai Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, malam ini kami berkumpul di Desa Nagor yang kami cintai ini dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Jadikan pertemuan kami ini ya Allah pertemuan yang Engkau ridhai. Jadikan perpisahan kami perpisahan untuk merindukan silaturahim kembali. Wahai Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kami punya ayah dan ibu ya Rab. Ibu kami yang susah payah mengandung kami 9 bulan 10 hari ya Allah, mereka menjaga kami, menitik air mata dan darah dan keringatnya untuk melahirkan kami. Jika hari ini ya Allah kami masih bisa lagi bertemu dengan ibu kami ya Allah, beri kami kesempatan untuk berbakti kepada keluarga. Kami berbakti dan menyayangi ibu kami ya Allah, yang telah bersusah payah mengalir air mata dan darah demi cintanya kepada kami. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, hari ini kami masih memiliki ayah ya Allah. Ayah kami susah payah untuk mencarikan nafkah yang halal ya Allah, yang dimasukkan ke tubuh kami agar kelak kami menjadi manusia-manusia yang bermanfaat untuk bangsa dan agama ini. Jika hari ini ya Allah kedua orang tua kami itu telah meninggal dunia, kami tadahkan tangan untuk bermunajat kepada-Mu ya Rab dengan doa kami. Allahumma ghafir lana dzunubana wa walidina warhamhum kama rabbawna shighar. Ya Allah ya Zal Jalil wal Ikram, malam ini kami bermunajat kepada-Mu ya Allah, selamatkanlah desa kami dari bala bencana. Selamatkan generasi kami ya Allah daripada narkoba, game online dan balap liar ya Allah. Mudahkan kami mendidik anak-anak kami agar menjadi anak-anak generasi Al-Quran. Jadikan kami seorang suami ya Allah, suami yang bisa mengayomi anak istri kami kepada jalan yang Engkau ridhai, menjadi imam dalam rumah tangga kami. Wahai Allah, kami sebagai istri juga berdoa, jadikan kami istri yang soleha ya Allah, yang mengasuh anak-anak kami, yang mampu menutup aurat kami, yang tidak durhaka kepada suami kami ya Allah. Kami sebagai anak berdoa ya Allah, jadikan kami anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tua kami. Jangan biarkan kami tenggelam dalam lautan keputusasaan. Ya Zal Jalali wal Ikram, malam ini kami berkumpul bersama saudara-saudari kami ya Allah. Jika malam ini merupakan malam terakhir dalam hidup kami ya Allah, matikan kami dalam kondisi husnul khotimah. Bila malam ini ya Allah kami masih bisa lagi mandi sendiri, suatu saat kami yakin kami akan dimandikan oleh orang. Jika malam ini ya Allah kami masih bisa lagi berpakaian sendiri dan pakaian warna-warni kesukaan kami, kami sadar suatu saat nanti pakaian ini akan digantikan orang dengan kain kafan. Hari ini ya Allah kami masih bisa lagi sholat sendiri, bahkan berjamaah di musala masjid kami bersama anak istri kami, bersama orang-orang yang kami cintai ya Allah. Kami sadar suatu saat nanti justru diri inilah yang akan disolatkan orang. Hari ini ya Allah kami masih bisa lagi tidur bersama anak kami, istri kami. Kami tahu suatu saat nanti justru diri ini akan diletakkan dalam tanah. Saat pipi ini ya Rab diletakkan di tanah, selimut kami dengan selimut kain putih gelap yang luar biasa itu ya Allah, tak satu pun dapat menolong kami kecuali cahaya amal yang Kau terima dari amal-amal kami dengan penuh keikhlasan. Duhai Allah, hanya kepada-Mu lah kami menyembah minta tolong berkat kemuliaan Nabi Muhammad SAW. Terimalah doa-doa kami. Rabbana hablana min azwajina wa zuriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi